Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputra, your trusted property agent. Hari ini saya lagi ada di Summarecon Bogor dan saya akan mereview salah satu klaster yang akan dipasarkan segera oleh Summarecon Bogor. Nah, klaster ini namanya adalah klaster Pinewood dan di klaster Pinewood ini terdapat dua tipe ukuran rumah, ada 7x16 dan 9x16. Namun untuk tipe rumahnya sendiri ada tipe premium dan deluxe ya teman-teman. Nah, di show unit ini tipe yang 9x16 adalah tipe premium. Saya akan mereview yang paling besar. Jadi yang 9x16 yuk, yang mau tahu seperti apa dalamnya, detailnya seperti apa, langsung ikutin saya. Sekarang saya sudah berada di klaster Pinewood yang ukuran rumahnya 9x16. Nah, ini begitu masuk keren banget nih. Langsung ada living room, luas banget, terus berasa lega karena ceilingnya tinggi. Ya seperti biasa, Summarecon itu selalu membangun rumah dengan konsep yang sangat baik. Nah, ini di sebelah sini, sebelah kanan saya, ini ada taman. Nantinya taman, teman-teman. Nah, ini konsepnya kayak rumah tumbuh ya, jadi bisa kalian perluas sendiri atau memang mau kalian jadikan area hijau. Karena di sini kalau show unitnya dibuat sedemikian rupa, jadi ada pemandangan yang cantik banget pastinya. Nah, untuk di lantai satu ini tidak ada kamar ya teman-teman. Tidak ada kamar, tapi ada area servis. Nah, area servisnya itu ada di balik pintu itu. Area servisnya sendiri juga ada pintu tersendiri teman-teman. Jadi nggak dari pintu utama, dari situ ada lagi tembus ke depan. Nah, itu adalah kamar untuk asisten rumah tangga kalian, juga ada kamar mandinya. Nah, di sebelah sini adalah area dapurnya nih teman-teman. Luas banget ya. Ini sih keren banget desainnya sih. Luas banget, enak banget, nyaman banget pastinya. Nah, dari dapur sini juga langsung sambung ke area dining teman-teman. Nih, area diningnya sebelah sini. Nah, ini sih area diningnya tuh luas ya. Ini muat untuk 6 orang di show unitnya. Kalian bisa tambah kursi lagi 2. Dan ini kalau mau makan, dinner, sarapan itu bisa langsung melihat ke taman belakang karena ada jendela di sini. Jadi pemandangan tetap dapat sambil makan. Keren banget ya. Yuk kita lihat sebelah sana. Sebelum kita ke lantai 2, kita lihat ke area kamar mandinya dulu yang di lantai 1 yuk. Jadi posisinya tepat persis di bawah tangga. Nah, jadi deket-deketan sama tangga. Nih, di sebelah sini. Ayo ikutin saya. Nah, ini adalah area kamar mandi di lantai 1. Luas banget ya. Ini ada showernya, ada toilet, ada sink, itu udah termasuk ya teman-teman. Namun screen shower ini tidak termasuk, ini optional untuk ada tulisannya optional. Nah, sekarang kita akan ke lantai atas. Di atas itu ada kamar tidur 3. Nah, kita lihat seperti apa yuk ke atas. Yuk. Nah, saya sudah ada di lantai 2 dan begitu naik lantai 2 tuh langsung ketemu jendela yang besar. Nah, itu bagus banget ya. Jadi pencahayaan di lantai 2 tuh tetap optimal. Nggak ada kekurangan cahaya atau apapun karena jendelanya besar banget. Nah, sekarang kita lihat ke kamar anaknya dulu yuk. Yang terakhir baru kamar utama. Yuk, langsung aja dari sini. Nah, di lantai 2 ini juga ada area yang bisa kalian gunakan untuk taruh meja atau area duduk-duduk yang kecil gitu. Itu masih bisa ya karena masih ada space-nya. Nah, ini adalah kamar tidur yang pertama, kamar anak dulu nih. Ini begitu masuk aku langsung ngelihatnya ada tempat tidur, ada jendela juga. Ini sih kamarnya bagus banget sih, dia nggak terlalu besar tapi pas dan ukurannya sih udah pas banget, pastinya nyaman banget deh. Nah, di sebelah kamar tidur ini itu sudah ada kamar mandinya juga teman-teman, yang buat sharingnya. Kita lihat yuk di sebelah sini kamar mandinya juga kayaknya lumayan besar ya teman-teman, sama kayak yang di bawah. Tuh. Ini juga luas banget, panjang.
Namun posisinya sih oke, karena di sini shower, toilet, dan ada sink. Pas banget sih. Kemudian di sebelah, persis di sebelah kamar tidur yang tadi, itu ada kamar tidur anak yang kedua. Jadi kita lihat. Ini adalah kamar tidur anak yang keduanya. Jadi semua area kamar tidurnya itu sudah dapat jendela ya teman-teman. Jendelanya juga gede banget, jadi pencahayaannya bagus. Ceiling rumahnya sendiri juga udah tinggi, jadi berasa banget luasnya. Sekarang kita ke kamar tidur utamanya yuk. Nah sekarang aku akan ke kamar tidur utamanya, kita lihat seluas apa. Yuk ikutin saya. Wow, ini luas banget ya kamar tidur utamanya, dan juga sudah ada balkon teman-teman. Nah ini pemandangannya sih, kalau untuk kalian yang suka tinggal di lingkungan yang nyaman, jauh dari polusi, ada pemandangan hijau-hijaunya banyak, ini bisa menjadi pilihan kalian ya. Karena Summarecon Bogor itu memang kontur tanahnya tuh dibikin bagus sekali, sehingga bisa melihat pemandangan yang ada di sekitarnya tuh. Dari sini aja balkon udah kelihatan tuh pemandangannya tuh teman-teman. Ini view-nya sih oke banget. Buat kalian yang mau tinggal di sini sih, saya rekomen banget di Summarecon Bogor ini, karena akses tolnya juga sudah langsung ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir jauh atau apa, semua aksesnya sudah ada. Nah di kamar tidur utama ini ada juga kamar mandi dalam teman-teman. Nah kita lihat yuk. Wow, ini luas banget ya. Ini luas banget. Jadi ini kamar mandinya tuh gede banget ya. Area showernya juga besar, dan juga sudah ada jendela di kamar mandinya. Itu untuk pencahayaan sih udah. Ini kita bisa lihat di sini terang banget ya teman-teman. Karena lampunya sebenarnya remang-remang, tapi itu cahaya dari luar, dari matahari yang benar-benar cahayanya tuh bikin terang banget. Sirkulasi udara pastinya nggak usah diragukan karena sudah ada jendela. Gimana teman-teman review rumah 9KY16 di Summarecon Bogornya di Cluster Pinewood? Keren banget kan? Nah perbedaannya dengan yang 7KY16 tipe premium itu kurang lebih hanya di beda lebar rumahnya aja. Untuk dalamnya 3 kamar tidur semuanya sama ya teman-teman. Dan untuk informasi juga, rumah di Cluster Pinewood ini didesain oleh Bapak Hadi Prana. Jadi Summarecon sengaja meng-hire Bapak Hadi Prana untuk mendesain rumah di Cluster Pinewood. Keren banget kan? Nah untuk cara bayarnya sendiri, kalian bisa langsung hubungi saya di nomor di bawah ya. Jangan lupa nyalain lonceng, kasih like dan komen. Saya Vina Saputra undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu. Dadah.